Qala ma'rifu rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumi fidayya. Kemudian berkata iblis itu seharusnya, seterusnya sesudah kurun pertama, maka datanglah satu kaum, lalu bergeraklah hawa nafsu mereka dan berhiaslah mereka dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka mereka itu memandang yang bid'ah itu halal dan membuatnya menjadi agama. Tidak pernah mereka memohon ampun dan bertaubat daripadanya. Maka mereka dikuasai oleh musuh-musuhnya dan dihalaukannya ke mana saja dikendaki oleh musuh-musuhnya. Kemudian kalau anda bertanya, dari manakah orang yang menerangkan tadi mengetahui apa yang dikatakan iblis, padahal ia tidak melihat iblis dan tidak berbicara dengan iblis tentang yang demikian, maka ketahuilah kiranya bahawa sesungguhnya orang-orang yang mempunyai hati, orang-orang yang dibukakan basirah mata dalam dia dengan cahaya nur iman makrifat daripada Ta'ala, maka ketahui kiranya bahawa orang-orang yang mempunyai qalbi, mempunyai hati, terbuka bagi mereka segala rahsia alam ghaib. Itu alam alamil malakut. Alam ghaib itu umum. Malakut, jabarut semua dipanggil alamul ghaib. Bahkan ada man arafallah la yastur alai syai. Siapa yang kenal Tuhan tidak tertutup ya segala sesuatu. Mana Tuhan buka. Ya, satu-satu ditajali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab para aulia yang bersifat demikian mendidik murid begitulah. Dia suruh tembus. Sekali dengan jalan ilham. Ya, dengan melintas. Datang kepada mereka dari arah yang tidak diketahui. Sekali dengan jalan mimpi yang benar. Dan sekali ya sedang juga tidur. Itu maknanya benda datang warid. Dengan jalan terbuka segala pengertian. Dengan menyaksikan contoh-contoh seperti dalam tidurnya tadi ya. Ya macam tu nak bagi tadi. Dalam tidur dia, dia boleh belajar macam-macam. Sekali dia tidur tu rasa berpuluh tahun dia menuntut ilmu. Dia bangun dia diwalim macam-macam dan buka. Ya tu kuasa Allah Taala macam-macam dia boleh bagi. Ada satu orang dia mengaji pula dengan orang dah bagi. Dia belajar dengan guru dia separuh, kita tak habis. Guru dia kata, aku balik, aku meninggal, kau bawa kitab pergi kat makam aku, kat kubur. Dia buka kitab, dia mengajar hari-hari untuk kubur. Ya, hanya dia dengar, dia berdua, ya, alam dia. Alam suri. Ya. Dan inilah tingkat yang tertinggi, adalah sebahagian daripada tingkat-tingkat kenabian yang tinggi. Sebagaimana mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Ya, mimpi orang-orang salim yang mimpi para-para wali, dia sebagian daripada 46. Sebagian daripada kenabian. Maknanya 1/46. Maknanya sikit amat ada lah bagian dia. Juzuk daripada tu. Ya, daripada apa yang didapat oleh para nabi mana. Maknanya mereka dapat khususiah. Allah. Maka hati-hatilah bahawa ada bagianmu dari ilmu ini. Ya. Mengingkari apa yang melewati batas kesingkatan fahammu. Ini banyak gulungan-gulungan ahli zahir. Ya. Contoh yang teruk macam Wahabiyah. Dia kata mana ada nas. Padahal benda itu masuk dalam makna dimniyah, terkandung. Ya, terkandung daripada apa yang diusahakan. Nas secara zahir menyebut wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertawakal takwa kepada Tuhan aja. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu, dia tahu. Tuhan beri yang belum tahu, itu ilmu laduni. Sabitnya ilmu laduni, terang. Tapi kehasilan daripada yang dunia itu berbeza lah. Orang ni dapat jenis kan. Itu cara dia. Sumber asal dia ada. Tapi
benda yang diidrak dia dapat tadi itu berbeza. Sebab jalan tasawuf dia tak ada persamaan. Kalau waris tak ada sama, itu 1001 waris tak akan sama kan. Sebab ahwal qalbi tak sama dengan fiqah. Ilmu fiqah mesti bertepatan. Ya, semua sama hukum. Sembahyang, lima waktu apa hukum semua mazhab wajib, sama je. Puasa Ramadan sama hukum. Haji semua sama. Ya. Tak ada kata mazhab ni kata wajib, tak wajib tak. Adapun tasawuf dia lain. Tasawuf sebab pendapatan. Maka orang dapat macam ni, orang dapat macam ni. Ahwal-ahwal masing-masing bergantung kepada kurniaan Allah Ta'ala dari atas mereka. Sebab dia dapat macam ni, makna dia duduk di bawah makna nas. Ya, ada pun nak dapat yang dia dapat tu memang tak di dalam nas. Benda-benda yang berlaku. Tapi benda tu duduk dalam kawalan, maknanya keizinan, pemberian kurniaan Allah laduni temuka. Maka hati-hatilah bahawa adalah ya ada bahagianmu dari ilmu ini mengingkari. Yang kita ingkar sebab mana kesingkatan faham. Sebab kesingkatan kepahaman kita dapat. Dia jangan benda yang kita tak dapat ketika kita tak ada. Itu maknanya. Ya, benda yang ada tak semesti kita dah kita dapat. Tentu je lah. Wafaqakul zi'ilmin alim. Surah Yusuf kata batas orang alim ada orang alim. Ya, sama ada alim bentuk syariat atau bentuk hakikat. Maka bodoh adalah lebih baik dari akal. Dalam hal ini telah banyak binasa alim ulama. Ni. Kat sini banyak ni. Ya, dia rasa dia hebat. Rupanya ada ilmu lebih hebat lagi. Mana boleh ingkar. Tak betul lagi ni-gini. Padahal dia tak sampai. Kan senang cakap saya tak sampai lagi. Tanya orang lain. Kan senang. Tapi orang nafsu dia ada. Mana orang ini tak ada. Dia ingat semua ilmu tu ada kat dia. Ya, yang ada kat kau tu berapa banyak je. Ni kadang rosak para ulama' ni. Ulama' ahli syariat kat sini banyak dia kena. Mengaku dirinya pandai. Ya, bila? Mendawakan telah menguasai seluruh ilmu akal. Ha, ni. Ya, seolah-olah orang lain semua tak dapat dia seorang. Ini semua syaitan dan mempengaruhi dia. Ya, orang alim yang terhijab. Sebab tu inna asyadda an-nas hijaban ala ulama wal ubad waz zuhad. Orang yang paling lampau tebal hijab lagi di antara dia apa? Para ulama. Bila ni jadi macam ni, dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai, dia rasa orang lain semua bawah dia. Ha, tu semua habis terbalik habis tu. Itu pun ubat ahli ibadat. Beribadat dengan seorang lain semua apa? Malas. Orang lain semua sikit. Aku seorang hebat ibadat. Macam-macam habis. Ya, sebab punca daripada apa? Ru'yatun nafs. Mandang diri. Kita panggil ujub. Sebab pandang diri ni racun besar. Dia kena pulangkan balik semua pada dia. Bukan kita punya. Maka bodoh adalah lebih baik dari akal yang mengajak kepada menentang seperti hal-hal tersebut. Dia tak tahu senang. Dia kata saya tak pandai. Ada lagi baik. Daripada dia ada ilmu sikit, wah dia rasa macam dia pandai. So, habis apa yang dia dapat oleh para awliya, dia lawan, dia tentang, dia kata karut macam-macam. Dia banyak ni. Dia apa ni? Pak Wahab punya geng. Tu Wahab. Wahabi banyak ni. Boh, ni tak betul. Ni bercanggah. Oh, macam dia seorang je pandai. Eh? Ha. Yang dipunyai oleh para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wali kekasih tuan. Bila kekasih, dia dapat benda istimewa. Benda orang yang tak dapat, dia dapat. Itu faham situ je lah. Itulah kekasih Allah Ta'ala. Orang yang dekat dengan Tuhan. Berbagai-bagai futuhat, ma'arif, fuyudat, limpahan kesempurnaan. Habis. Kemudian orang yang mengingkari hal itu, bagi wali-wali, mengakibatkan dia telah mengingkari Nabi-Nabi. Dan adalah ia keluar daripada agama seluruhnya. Walayazabilah. Bahaya. Habis. Kemudian berkata setengah arifin. Orang yang punya ma'rifat kepada Ta'ala. Panggil arifin. Ma'rifatan khasah. Ma'rifat yang khusus. Sesungguhnya telah habis orang-orang. Ya. Orang-orang apa? Abdan. Ini wali abdan. Wali abdan mana? Wali gantian. Mati seorang, ganti seorang. Mati seorang, mati seorang. Ya. Al-abdal fi umati salasun wa fi riwayatin khamsun wa bihim taqumul arwa. Ha, maknanya wali abdal umat kau ada 30, setengah kata 50. Dengan sebab mereka turunkan rahmat. Dia berdoa hujan turun. Bukan dia turunkan hujan. Mana Tuhan dah set azali lagi dah. Tuhan turunkan rahmat ni menjadikan dia jadi sebab. Atau mana takriman lah. Memuliakan akan dia.
Kemudian berkaitan dengan arifin, orang yang punya makrifat kepada Ta'ala, sesungguhnya telah habis orang-orang abdal di segala penjuru bumi. Mereka bersembunyi dari mata orang banyak. Ya, sebab dengan dia tertutup kerana tidak sanggup melihat ya ulama zaman sekarang. Yang banyak ulama tembirang banyak kerana mereka itu betul-betul sudah jahil terhadap Allah Ta'ala, sedang mereka menurut pengakuannya sendiri dan mengaku pengakuannya orang-orang bodoh ya adalah ulama mungkin. Yang ulama betul lagi, yang bodoh pula panggil ulama. Ya, ini banyak ni. Akhir zaman dalam minhaj disebutkan hadis tu. Iaitu apa? Kasirul khutaba wa qalilul ulama. Akhir zaman banyak khutaba yang bercakap agama tu, kami banyak siapa-siapa dia nak buat cakap agama, dia nak ulah agama macam ya yang artis pun ada. Semua sibuk nak jadi ulama. Padahal ni jadi ulah dalam semak. Qalilul ulama, kasirul khutaba, banyak yang nak bercakap agama, yang betul-betul alim sikit, yang ulama tertinggal sikit inden. Dan penyakit agama ni antara afatuddin salas, faqihun fajir, ulama tapi jahat. Ya, ulama yang telah ditawan oleh nafsu. Yang kedua, wa mujtahidun jahilun. Ni banyak. Ya, yang mujtahid nak cakap agama tapi jahil tak reti. Ya. Sampai artis pun dia cakap agama. Ya, bukan kita kata tak boleh nak cakap, bukan hak kita bercakap, biarlah kena bidang dia. Kan? Ha, kalau kau pandai tak apa. Lepas tu dia entam. Apa dia kata? Agama ni ulama buat ni. Oh, kepala otak kau gitu. Agama pula ulama buat. Jadi, ni kata ulama ni kata gini, Imam Syafi'i kata gini, imam jadi imam-imam yang buat agama ni dia. Padahal ada bebal. Bebal bin tolol bin bangan campur bongok gitu. Ya, dia tak nampak dia buta ke hadis sahih, dia tak kenal hadis Nabi beri mandat kan. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ha, udah ni dah buat ni. Ya, siapa yang berijtihad kena maka dapat dua pahala. Kalau tersilap dapat satu pahala. Benda ijtihadi, bukan benda kata'i. Sebab tidak ada ijtihad pada masalah nas kan? Benda tu orang ijtihad ada. Itu banyak kena ada ilmu tu. Ini dibantai kata ulama-ulama ni ulama buat gitu. Macam-macam. Benda sebenarnya telah disebut oleh Rasulullah SAW. Akhir zaman punya kerusakan ya. Yang tak reti pun sama tumpas nak cakap agama. Lepas tu dia mulalah dia mentafsirkan ikut kepala dia. Kemudian berkata Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu, sengaja wali abdal ni. Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Di antara maksiat yang terbesar ialah tidak tahu dibodoh diri. Memandang kepada orang awam dan mendengar perkataan orang lalai. Habis. Sengaja daripada bali besar ni. Ialah tidak tahu dibodoh diri. Kebodohan diri ni tak perasan. Ya, memandang pula pada orang awam, dia ikut orang ramai, pernah mendengar perkataan orang lain, orang yang tak ingat Tuhan yang cakap macam-macam, orang itu ikut habis. Kemudian tiap-tiap orang alim yang telah berkecimpung dalam usaha duniawi, maka tidak wajar lagi perkataannya didengar. Ya, jadi ulama ahli dunia kan? Tak payahlah dengar cakap dia, banyak ulama lain lagi ada. Ya, ini bahaya besar. Tetapi naklah dicurigai daripada tiap-tiap perkataan yang diucap. Sebab apa? Dia dah jadi abdi bagi dunia. Kerana tiap-tiap manusia itu berkecimpung pada apa yang disukainya. Kullu hibbin lima ladai farihun. Tiap-tiap puak dia suka lain dia. Dan, kerana tiap-tiap manusia itu berkecimpung pada yang disukai dan menolak apa yang tidak bersesuaian dengan apa yang disukai. Mana diikut nafsu dia. Bukan dia maknanya suka atau tidak tu bergantung dengan nas. Kalau dia rojok balik kepada Quran hadis baru dia betul. Ini mana sama dengan dia, dia seronok. Kadang-kadang dia buat tu tak betul. Ini satu masalah. Ya, tipuan nafsu kena pada orang-orang alim, dia kena begini. Sebab tu kalau tak syarat alim buat dia. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Firman Ta'ala innama yakhsyallah, semua yang gerun Allah Ta'ala, yang takut ketuan daripada di kalangan hamba ulama. Bermakna di ayat ini Allah Ta'ala letakkan sifat ulama ialah gerun dengan Tuhan. Kalau hati tak gerun dengan Tuhan, maka itu bukan ulama sebenar. Ya, man lam yakhsyallah fa laysa bi'alimin. Siapa yang kalbi dia tak gerun dengan Tuhan, maka itu bukan ulama alim.
bukan alim yang hakiki. Itu maknanya pengenalan awal Imam Ghazali bawa supaya kita mengenal sumber nak mengambil ilmu, supaya kena ulama yang betul-betul, maknanya mereka gerun dengan Allah Ta'ala, bukan sekadar pandai membaca, pandai berceramah kan. Ceramah cakap bukan banyak nak pun tu. Pada ceramah abok 3 ayat, 3 hadis, 3 isu semasa. Wah, 3 jam dia boleh tarik. Lebih pada teh tarik dia tarik. Oh, panjang-panjang. Tak payah nak ceramah kan. Kemudian firman Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Suratul Kahfi. Selepas kita baca hari Jumaat, malam Jumaat kan. Wala tuti' mana jangan engkau turut orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Tengok. Betapa besarnya urusan qalbi, hati dia boleh. Wala tuti', kamu jangan ikut. Ya, jangan turut. Jangan apa lagi, setuju. Kalau kita jangan sokong. Sikit lagi jangan pangkar. Masuk apa itu, itu terang menerang. Siapa dia? Gulungan man aghfalna qalbahu an zikrina. Yang mana hati dia telah kami lalaikan daripada mengingati kami. Dia buat benda dia tak kira hukum mahkam Tuhan, dia tiba ikut kepala otak dia. Itu orang tu telah masuk tong sampah, tak layak. Dia sudah authority, mandat dia telah dicabut oleh Ta'ala. Dia tidak ada kelayakan. Kalau kita makna kita ambil juga orang macam ni, sama macam kita minum air dah 5 tahun luput. Air luput tadi. Ya, alah minum aja lah, tunggulah kejap lagi bolot dia bergulung. Sebab orang tak ada kelayakan, sudah luput tadi. Ya. Orang yang kalbi, ulama yang hati dia selalu lalai, itu semua dah luput tadi. Dia tak boleh diikut. Maka satu yang besar sini kaitkan urusan kalbi itu. Ya, wala tuti' man aghfalna qalbah. Mana orang yang hati dia lalai, mana orang ni tidak boleh memimpin. Ya, diri dia sendiri tak boleh pimpin. Dia kalau pimpin diri dia, diri dia babas. Kalau dia pimpin keluarga dia, keluarga dia babas. Kalau dia pimpin masyarakat, masyarakat babas dan seterusnya. Bila kalbi dia lalai dari Allah. Sebab zikrullah rukun besar, rukunun kabir. Bila zikir ada dalam jiwa dia, zikir yang sebenar, maka dia gerun dengan Tuhan. Bila gerun dengan Tuhan, setiap ada perjalanan dia cantik. Ya. Sebab bila tak ada zikir, tak ada ingat Tuhan, ketika itu dia lalai. Dia tak nampak kebesaran Tuhan, yang dibesarkan benda lain. Itu yang dia rosak. Satu. Satu ya. Yang kedua, dan diturutinya keinginan nafsu. Mana orang yang mengikut keinginan nafsu, mana bercanggah dengan syariat, orang ini telah luput tarikh. Mana orang telah ditarik kesyaratan dia untuk memimpin. Sama ada pimpin diri dia ke apa semua tak boleh. Dan pekerjaannya di luar batasan. Habis syariat Tuhan buat dilanggar. Tiga benda ni. Kita tak dibenarkan mentaati, menyokong bersama dengan orang yang hatinya lalai dengan Tuhan. Kemudian dia mengikut hawa nafsu dia, dan tindakan dia melampaui syariat Allah Ta'ala. Ya. Jadi bagi kita pula, kalau kita nak memimpin, terutama diri kita sendiri, sila jaga tu. Kita kena sentiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Dan jangan ikut nafsu kita. Dan kita punya perjalanan semak, jangan langgar syariat Tuhan. InsyaAllah, kita punya perjalanan ini akan cantik. Dan keluarga kita pun, kita pimpin pun jadi cantik. Ya, tiga benda besar. Ingatan Tuhan jangan putus, jangan ikut hawa nafsu, dan jangan langgar syariat Tuhan. Ya, macam mana nak langgar syariat Tuhan kalau dia sendiri tak tahu apa itu syariat? Sini pentingnya ilmu pula. Mana mungkin manusia boleh buat benda yang disuruh tinggal dilarang kalau dia sendiri tak tahu kan? Dulu kita buat kempen menutup aurat kan, di Melaka Raya. Allah, kadang nak menangis tengok kan. Bila kita beri surat untuk aurat kan pada dia orang ni, dia baca, untuk aurat wajib ni. Saya tak tahu. Allah. Dia kata tak tahu, kita rasa nak melilih air mata. Allah, dia tak tahu. Mana yang melanggar perintah Tuhan tu ada dua. Satu dia tak tahu. Memang tak tahu betul. Tak ada pendedahan Islam. Yang satu lagi degil, memang degil tu lain cerita lah. Yang tak tahu, kesian. Nampak tu dia tak tahu, bayangkan. Betapa dia jauh. Mana silap kita, kita sini tak dekat dengan dia. Itu makna. Kita tak hampiri dia, kita tak pergi tackle orang macam ni, kita biar dia kan. Itu dia antara dia lah. Maknanya, mana mungkin manusia itu boleh beramal, kalau dia tak tahu maknanya ilmu tu penting. Sebab menarik manusia kepada ilmu Ta'ala tu benda yang amat penting. Ya, bila dia kenal, baru dia tahu. Dan dia akan insyaAllah dia melaksanakan perintah Tuhan. Dia ada dua bagi lah. Ini orang awam yang maksiat keadaannya lebih berbahagia, dan orang yang bodoh dengan jalan agama yang mengakui dirinya ulama, ini bahaya. Kerana orang awam yang maksiat itu mengakui kecuaiannya.
Dia pun mengaku dia tak betul, dia pun tak suruh ikut dia. Ya, ha, tu. Lalu meminta ampun dan bertaubat. Dan orang yang bodoh itu yang menyangka dirinya berilmu yang bahaya. Ya, boleh apa satu dua hadis buat tak nak pakai imam mazhab. Nak jalim nau pun. Maka ilmu yang dipelajarinya ialah pengetahuan yang menjadi jalan baginya kepada dunia. Untuk apa? Untuk ibadah dia dan sebagainya. Tersisir dari jalan agama, lalu ia tidak bertaubat sebab dia rasa dia betul, dan meminta ampun dia tak minta, tetapi sentiasa berpegang kepadanya sampai mati. Duduk keadaan itu sesat gitu. Ini bahayanya ni. Dan apabila ia telah memenangi pada kebanyakan manusia kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, ya, dan putuslah harapan untuk memperbaiki orang-orang tersebut, maka yang lebih menyelamatkan bagi orang yang beragama dan menjaga diri ialah mengasingkan diri dan sendirian. Maknanya jangan terlibat dengan orang-orang yang seumpamanya, sebagaimana ia akan datang penjelasan dalam kitabul uzlah yang akan datang dibincang. Tajuk yang besar, uzlah. Ketiga mana kena uzlah, ketiga mana tak boleh, mana keadaan dia, sebab dia akan detailkan benda ni. Sebab kalau dia sampai peringkat kena uzlah, tak uzlah, rosak. Tapi kalau tempat dia tak boleh uzlah, dia uzlah pun jadi masalah juga. Jadi dia akan takkan perbahasan panjang dalam taluk, dalam babul uzlah akan datang. Tujuannya apa semua ni bincang? Nak menjaga kalbi kita supaya jadi baik, jangan rosak dengan Allah Ta'ala. Tunjulah. Semua kita bincang ni nak jaga agama. Ya, kalau buat begini boleh selamat, boleh. Kalau tak buat, kita buat begini supaya kita mencari jalan supaya agama kita tadi dan makrifat kita dengan Ta'ala makin cantik dan makin kukuh. Habis kemudian kerana itulah Yusuf bin Asmat menulis surat kepada Huzaifah, ya, Al-Ma'arishi ila akhir wa ma'alamah.